Posi, kali ini Kak Indah mau nguji teman-teman di sekitar Kak Indah nih. Kira-kira mereka pada tahu nggak ya apa itu kompetisi OSBMPTN Posi? Yuk ikuti Kak Indah. Bang, tahu nggak kompetisi OSBMPTN Posi itu apa? Apa ya kak? Kompetisi untuk masuk perguruan tinggi bukan? Kak, mau nanya dong, kakak tahu nggak kapan dan di mana kompetisi OSBMPTN dilaksanakan? Enggak tuh kak, emang kapan ya dan di mana tempatnya? Kak, tahu nggak manfaat mengikuti kompetisi OSBMPTN POSI? Manfaatnya, biar lebih mudah masuk PTN? Bang, tahu nggak kenapa POSI buat OSBMPTN Season 2? Nggak tahu, Kak. Apa, Kak, ya? OSBMPTN adalah Olimpiade Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, ya, yang diselenggarakan oleh POSI sebagai wadah untuk mempersiapkan diri adik-adik masuk PTN favorit yang adik-adik impikan, ya. Karena POSI ingin membantu para jawara POSI untuk mengasah persiapan masuk ke kampus impian adik-adik semua. Manfaat mengikuti OSBMPTN ini adalah sebagai simulasi untuk kalian ujian SBMPTN nantinya, ya. Memperbanyak latihan-latihan prediksi soal-soal SBMPTN untuk kalian. Menjadi sarana evaluasi kemampuan di bidang saintek ataupun sosum. Mengukur kemampuan diri kalian. Kemudian peluang besar agar kalian bisa lulus di SBMPTN dan masuk ke kampus impian kalian. Nah, yang bisa mengikuti Olimpiade SBMPTN ini adalah siswa SMA atau SMK kelas 10, kelas 11, kelas 12, ataupun yang gap year. Ya. Kemudian, kapan Olimpiade SBMPTN ini dilaksanakan? Olimpiade ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 di hari Minggu. Dengan berlatih di POSI, yakinlah kalian bisa masuk PTN favorit kalian.